sahabatnya sebagaimana yang senayaknya. Dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulqa wal khatimi lima sabaqa wan nasir al-haqq bil haqq wal Ya Allah rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya sebagaimana yang senayaknya. Dengan derajat dan kedudukan mengikuti satu program yang dianjurkan oleh pihak Muslim Care. Tahniah kepada pihak Muslim Care dan seluruh kru lah yang mengambil inisiatif yang sangat baik lah untuk mengisi masa kita dengan program-program yang bermanfaat sebegini, perkongsian ilmu, walaupun dalam keadaan kita masih lagi bergelut dengan pandemik COVID-19, itu tidak menjadikan alasan kita memanfaatkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar, bahkan yang menjadi keunikan kita sebagai umat manusia, iaitulah akal. Dan makanan akal ini adalah ilmu. Maka program ini adalah program yang kita kira satu pendekatan yang baik dan menepati keperluan fitrah kita sebagai manusia. Apa yang saya nak kongsikan pada hari ini untuk sidang pendengar, minta Allah Subhanahu Wa Taala kesedihan, juga berkait dengan situasi ataupun apa yang telah kita lalui pada ketika ini dengan pandemik COVID-19 ini yang membawa kepada ramainya di peringkat kita yang hilang punca pendapatan, yang struggle untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan mencuburi berbagai-bagai bidang. Yang paling ramai adalah mereka berada dalam bidang perniagaan untuk survive. Jadi saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan hari ini satu contoh seorang sahabat yang juga merupakan seorang usahawan yang juga berdepan dengan cabaran. Dan saya kira cabaran yang dihadapinya lebih besar daripada cabaran yang mungkin kita hadapi pada hari ini. Bahkan ayat yang saya bacakan tadi berkait dengan kisah sahabat ini. Ayat yang saya baca permulaan tadi. Sahabat yang saya maksudkan ini adalah sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi sebagaimana tajuk kita. Dan saya kongsikan berkenaan dengan beliau ini menerusi buku yang saya tulis yang bertajuk Hadis 40 Sahabat di Sisi Rasulullah. Ini buku yang walaupun namanya hadis, tetapi
hadis ini hanya terdapat satu potong pada setiap kisah-kisah sahabat. Dia punya main utama adalah kisah. Sebab itulah tajuk dia, Ibrah Tarbawi Haraki, menelusuri kisah-kisah sahabat, tarbiyah insan agung. Bagaimanakah Rasulullah menyantuni sahabat-sahabat ini? Bagaimanakah apa yang disebut oleh Rasulullah tentang sahabat-sahabat ini? Bagaimanakah episod-episod kehidupan beliau yang mereka yang menarik untuk kita ambil sebagai ibrah? Dan hari ini kita pilih sahabat yang dalam turutan buku ni, sahabat yang ke-17. Siapa-siapa yang pernah memiliki buku ini boleh lihat pada buku surat 98 untuk sama-sama kita menolak. Siapakah Suhail Ar-Rumi ini dan apakah kisahnya yang berkait dengan keusahawanan? Baik. Mungkin ramai yang mengenali sahabat ini. Tapi mungkin ramai tak tahu walaupun namanya dinisbahkan kepada Ar-Rumi, namun dia bukan orang Rom. Sebaliknya, seorang Arab tuli. Ayahnya Sinan bin Malik dari kabilah Numair. Manakala ibunya dari kabilah Bani Tamim. Jadi sahabat ini memang sahabat yang famous, Suhail Ar-Rumi ni. Sahabat yang ada meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Seorang sahabat yang Islam sejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah lagi, Aminas Sadiqun al-Awwalun. Dan dinisbahkan namanya Ar-Rumi. Namanya Ar-Rumi, padahal namanya Suhail bin Sinan. Tapi nisbahnya Ar-Rumi. Orang Arab memang meletakkan gelaran-gelaran di belakang. Contohnya, biasanya gelaran ni banyak ambil, ada yang gunakan nisbah kepada nama kampung, nisbah kepada nama negeri, nisbah kepada nama pekerjaan. Ini Rum ni sepatutnya nisbah kepada orang Rum. Rumi ni bahasa Arab Rum. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum tu alif lam mim dhul bi Rum itu dimaksudkan dengan Rum, Roman Byzantine yang menguasai sebelah timur Eropah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun nama sahabat ni Suhaib Ar-Rumi, dia bukan orang Rum. Dia bukan orang Rum. Ayah dia orang Arab, mak dia pun orang Arab. Justru mengapa Ar-Rumi? Jadi kenapa nama dia Ar-Rumi? Ini cerita. Cerita ni ada kaitan dengan apa yang kita nak bawa. Kita kena ikuti kisah dia daripada awal. Pernah satu ketika ibunya telah membawa Suhaib yang masih kecil ke sebuah tempat pelancongan di Iraq yang ketika itu di bawah taklukan Parsi. Malangnya pada ketika itu, Parsi telah diserang Rom. Semua yang telah ada ditawan dan dibawa pulang ke Rom. Jadi, waktu zaman hari itu, zaman sebelum kemunculan Rasulullah SAW lagi ini, adalah era zaman pertengahan di mana kuasa besar yang ada pada ketika itu adalah kuasa besar antara Rom dan Parsi. Ibarat hari ini macam US dengan China lah kuasa besar tu. Tapi kuasa besar zaman itu Rom dan Parsi. Dan masing-masing bersaing antara satu sama lain dan wilayah kekuasaannya berjiran di kawasan Asia Barat dan juga Eropah Timur. Sehingga ke kawasan ketamadunan manusia. Itu area tu pada zaman-zaman awal itu. Maka apa nama ni? Dalam kisah ni, siapa nama? Suhaib Ar-Rumi, ibunya waktu kecil dia telah bawa Suhaib ni pergi melancong ke Parsi. Kawasan Parsi ni memang kawasan pelancongan lah. Dan antara kawasan yang memiliki heritage tourism, iaitulah pelancongan sejarah yang hebat lah, sebab antara sejarah ketamadunan manusia terawal zaman tamadun Mesopotamia. Dan bahkan hari ini pun masih kekal sebagai salah satu di antara tempat-tempat ajaib, kawasan ajaib atas dunia ni, antaranya adalah Taman Tergantung Babylon di Iraq yang memang bawah kekuasaan Parsi. Jadi mak dia ni juga ambil peluang untuk pergi melancong ke Parsi di Iraq tu lah. Tapi pada ketika tu dia datang langkah kiri. Kebetulan dia pergi ke Parsi tu, Rom telah merancang serangan terhadap Parsi. Lalu orang yang ada di Parsi, di tanah Parsi, di Iraq pada ketika itu telah ditawan. Telah dijadikan tawanan perang dan dibawa pulang ke Rom. Di sana tawanan telah dijual sebagai hamba. Suhaib berpindah-randah dari satu tuan ke satu tuan. Sehinggalah meningkat dewasa.
Ini nasib yang diterima oleh apa nama ni, Suhaib. Dia ditawan, kemudian dibawa ke Rom dan dijual. Itu menjadi adat zaman hari itulah. Mana-mana yang ditawan dalam perang, automatik jadi hamba tawanan perang. Hamba tawanan perang. Dan di sana dijual. Jadi di situlah dia dijual beli umpama satu komoditi. Beri ke orang ni pun jual kepada orang ini. Berganti dengan tuan dan tuan. Disebabkan dirinya membesar dalam kelompok Rom, lidahnya tidak lagi bertutur bahasa Arab dengan fasih. Oleh kerana dia ni duduk di Rom, tapi oleh kerana dia begitu waktu kecil, baru nak belajar kenal dunia, tiba-tiba dia kenal dunia Rom. Lebih daripada dunia kelompok di sendiri, kaum di sendiri. Jadi dia pun mengenali budaya, lidah dan masyarakat Parsi, masyarakat Rom, menyebabkan dia ni jadi macam seolah-olah sebahagian daripada Rom. Walaupun begitu, jati diri beliau sebagai Arab yang hidup di padang pasir masih tidak hilang. Beliau tidak sukakan budaya orang Rom dengan maksiat dan kezaliman masyarakat. Beliau sentiasa mencari peluang untuk lagi. Walaupun Rom ini adalah satu masyarakat yang bertamadun, tapi tamadun yang dibina adalah tamadun tanpa wahyu. Tamadun yang sesat, yang masih lagi kita gelarkan sebagai jahiliah. Jahiliah bertamadun. Di zaman, di tempat Arab, jahiliah juga, jahiliah tidak bertamadun. Jadi dia tak suka jahiliah yang bertamadun ni. Senang ceritanya, kalaulah orang-orang masyarakat bandar yang tidak memiliki wahyu, tidak memiliki petunjuk, walaupun dia memiliki kepintaran, kebijaksanaan akal, kali dia ni jadi akan jadi lebih teruk. Dia jadi lebih individualistik, lebih kejam, lebih zalim, menindas sama manusia cari peluang. Orang-orang yang duduk di kawasan kampung ni macam dia Arab yang ketika tu tak ada mana-mana tamadun di sana, yang hidup secara lebih fitrah, secara lebih natural. Jadi terpelihara fitrah-fitrah kemanusiaan ni. Jadi menyebabkan dia yang awalnya daripada tu dia rasa diri tak sesuai di situ. Jati diri dia tu tak rasa tak kena dengan budaya masyarakat tu. Jadi dia pun sentiasa cari peluang untuk lari. Pada satu hari, beliau telah mendengar seorang pendeta menyatakan sudah dekat masa kebangkitan nanti akhir zaman daripada kaum Arab di Mekah. Berita itu menambahkan lagi azamnya untuk kembali ke pangkuan bangsa. Jadi, masyarakat Rom pada ketika itu telah menganut ajaran Kristian yang mereka dakwa sebagai tinggalan Nabi Isa alaihissalam. Padahal kaum Rom inilah yang pernah menjajah Palestin, dan mereka lah yang mendakwa telah membunuh Nabi Isa. Tapi lama kelamaan mereka pula bertukar daripada agama asal Yunani kepada agama agama Kristian. Dan di kalangan mereka tu ada rahib, pendeta, orang agamawan di kalangan Rom. Dia dengar, dia cakap, dia kata akan bangkit Nabi akhir zaman. Benda ni termaktub dalam kitab Injil mereka. Termaktub dalam kitab Injil bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan dilahirkan. Disebut namanya Ahmad. Boleh tengok dalam surah As-Saff disebut cerita ni. Jadi bila dengar tu rahib beritahu dekat dah munculnya Nabi akhir zaman ni. Jadi dia ni nekat. Dia tambah lagi azam dia. Dahlah dia memang tak berahi dah terung. Dapat pula cerita Nabi akhir zaman ni akan muncul di tanah Arab. Jadi tambah lagi azam. Akhirnya beliau nekat untuk lari. Dan terus menuju ke Mekah. Dia cari peluang lagi. Tak kira lah waktu tu. Hamba yang lari ni. Biasanya dia hukum mati. Dia hukum bunuh. Tapi nekat yang kuat tu menyebabkan dia tak kisah dah. Dia lari, dia lari. Dan dia turun lagi dan berjaya. Ini tuju ke Mekah. Sebagaimana yang disebut rahib tadi. Dia bukan daripada Mekah, dia daripada kabilah Numairi. Kabilah Numairi pula pada Tamim, bukan di Mekah. Tapi dia pergi ke Mekah, bukan balik ke pangkuan keluarganya sebab niat dia nak cari Nabi. Di Mekah, beliau memulakan hidup baru sebagai seorang yang merdeka. Dia orang tak tahu dia ni hamba ini. Dia pergi dah sedang sekejap. Jadi dia mari sebagai seorang perantau lalu membina kehidupan baru sebagai seorang merdeka. Beliau bergelar Ar-Rumi kerana selain membesar di Rom. Jadi boleh faham kan kenapa nama dia Ar-Rumi? Sebab dia ni lari daripada Rom
Dan selain daripada membesar di Rom, beliau juga berambut merah dan lidah beliau agak pelat dalam berbahasa Arab. Jadi menyebab dia duduk lama tu menyebabkan rupa parah dia jadi macam orang Rom. Dan benda ni sebenarnya tak pelik pun. Kalau kita tengok apa nama fakta kenapa orang di tanah apa nama ni di tanah-tanah yang lebih sejuk kawasan di Eropah di kawasan tu lebih cerah nak dibandingkan dengan orang mereka yang duduk di kawasan-kawasan yang lain di tanah Arab atau di tempat kita. Sebenarnya ada kaitan dengan cuaca. Kerana cahaya matahari ini yang memancar ke kulit kita, bila terlalu kuat maka kulit kita akan bertindak balas menghasilkan melanin. Melanin inilah yang menjadi pertahanan kepada kulit kita daripada sinar UV yang sangat bahaya tu, yang kemudian yang membentukkan warna kegelapan jadi hitam apa sebagainya. Nah, jadi kulit, rambut benda tu. Tapi bila pergi ke tempat yang sejuk, yang tidak ada apa ini, melanin ni tidak produce banyak. Jadi sebab itulah macam saya pun ada kawan-kawan, memang saya sendiri pun pernah belajar di Syria. Syria ni bukan tanah Arab. Kalau geografi sebenarnya dia adalah tanah Rom. Dan tempat tu sejuk. Panasnya pun tak panas macam Malaysia. Panas yang selesa, panas kering. Jadi waktu musim sejuk terutamanya mereka-mereka yang asal duduk di Malaysia hitam, duduk sana jadi putih. Ada yang sampai pink muka. Pink ni ada blushy ke apa panggil perempuan tu. Orang lelaki ni. Tapi oleh kerana faktor cuaca tu menyebabkan mempengaruhi kulit, mempengaruhi warna, rambut dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan Suhaib ni nampak macam Rom. Dan dia pula lidah dia pula elak cakap bahasa Arab. Dia padahal sepadannya Rom dengan orang Arab ni, tamadun dia ni. Tapi pelak sebab awal-awal dia belajar bahasa Rom. Sampai ke situ. Dia ni lagi tak. Di bawah. Jadi dia pun pergi ke sana. Di bawah Suhaib Abdullah bin Jada'an, seorang pembesar Quraisy, Suhaib membuka perniagaan hasil pengalaman ketika menjadi hamba dulu. Oleh kerana dia hidup di tempat yang bertamadun, dia belajar tamadun Rom. Dan dia jadi hamba, dia jadi orang suruhan, dia belajarlah apa yang boleh dia suruh. Sebagai antaranya yang dia belajar adalah perniagaan. Jadi dia pun praktik. Oleh kerana orang-orang kampung ni dia lebih kalau nak ikut dari sudut perniagaan, orang kampung tak pandai mana, orang bandar lebih pandai. Sebab tu orang kampung ni dia keluar barang dia berniaga, dia bawa ke bandar, orang bandar lah akan menjual apa sebagainya. Jadi dia pandai benda tu. Bila dia duduk di kawasan yang kita kira kampung, walaupun Mekah ni nak dikira sebagai bandar lah, nak dibandingkan dengan perkampungan-perkampungan Arab yang lain, tapi nak dibandingkan dengan tamadun Rom jauh beza. Jadi kerana itulah dia ada kepakaran yang tidak ada pada pihak lain, yang ambil peluang Blue Ocean, menyebabkan beliau dengan cepat beliau mampu menjana pendapatan lumayan sehingga mengumpul harta yang sangat banyak. Tapi beliau tidak pernah lupa niat sebenar ke Mekah. Beliau sentiasa mengikuti perkembangan semasa menunggu kebangkitan Nabi yang disebut Pendeta Rom itu. Jadi walaupun dia kaya, dia ada duit dan sebagainya, pendapatan yang lumayan, tapi dia tak lupa keberadaan dia di Mekah lari daripada Rom bukan untuk cari duit. Itu sampingan. Yang sebenarnya cari Nabi akhir zaman. Akhirnya selama beberapa tahun selepas itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Dan beliau terus memeluk Islam sezaman dengan Bilal bin Rabah, Amar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arad dan beberapa orang sahabat lagi ni. As-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat awal yang memeluk Islam. Ini dia pun peluk Islam lah. Lepas pada sejurus daripada mengetahui kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperintahkan berhijrah, Suhaib berhasrat untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ke Madinah. Malangnya beliau telah dihalang oleh pemimpin Quraisy. Rumahnya dikawal siang dan malam sebagaimana Rasulullah dan beberapa sahabat lain. Jadi Suhaib ni dibahaskan nak temang Rasulullah. Suhaib tak mungkin dengan orang lain, dia rasa sayang. Orang lain walaupun Rasulullah pesan boleh gidah apa nama ni, orang lain yang rasa nak hijrah dulu. Ini sahabat-sahabat Amar dah hijrah. Sayyidina Abu Bakar, hijrah awal, Sayyidina Usman, hijrah awal, bahkan Sayyidina Ali, hijrah awal. Sayyidina Ali silap. Apa nama ni. Sahabat-sahabat ramailah yang hijrah lebih awal pada tu pergi ke sana. Tapi Suhaib ni antara yang terakhir yang pergi hijrah. Kerana dia rasa nak tunggu Rasulullah. Dia rasa, iyalah,
dia jauh daripada jauh syara surah, tiba-tiba nak berpisah sekejap pun tak sanggup. Dia pun tunggu. Bila dia nak dengar Rasulullah nak keluar tu, dia tak dapat nak keluar. Kerana Sayyidina Abu Bakar, rumah dia dikawal. Sebab dia orang kaya, orang peti. Dia memang orang-orang kategori influencer lah juga di dalam masyarakat Quraisy ni. Dengan duit yang banyak dan sebagainya. Jadi perhatian. Orang tahu dia Islam ni, dia terus diskap. Tak mau beri takut-takut dia keluar. Jadi memberi kesan yang besar lah kalau orang ni keluar. Jadi akhirnya pada satu malam, beliau mendapat peluang untuk lari ketika pengawalnya sedang tidur. Jadi orang berkawal di rumah ni, tidur, dia cari peluang untuk loloskan diri. Beliau terus memecut untuk mengejar Rasulullah dan Abu Bakar yang telah jauh di hadapan. Namun dalam perjalanan, beliau dikejar dan cuba dikepung oleh sekumpulan Quraisy. Itu nasib dia tak berapa baik. Orang sempat sedar dia keluar dan dia terus dikejar dan cuba dikepung. Menyedari perkara tersebut, Suhaib terus menuju ke kawasan yang tinggi berdekatan dengan tempat dia memecut tu. Dia cari tempat tinggi sikit dan kemudian mengacukan panah ke arah musyrikin Quraisy, menyebabkan mereka berhenti dari merapati Suhaib. Jadi lepas pada dia di tempat tinggi ni, dia pandai memanah. Dia tu acuk panah. Dia kata, jangan dekat. Kata Suhaib, jangan cuba dekat. Kamu tahu aku orang yang tak pernah tersasar dalam memanah. Jadi menyebabkan kejar dia ni berhenti sekejap. Tak berani nak dekat. Kami tidak akan benarkan kau pergi begitu sahaja dengan harta. Kau dulunya datang ke Mekah sehelai sepinggang. Kerana kamilah kau jadi kaya seperti sekarang. Ujar salah seorang Rashid. Jadi mereka halang ni bukan sebab nak pergi ke Nabi sangat, sebab deki. Sebab deki ke harta dia hak banyak ni. Kalau boleh nak mau lepas. Bukan mudah-mudah. Dia pun mereka lah. Mungkin lah alasan-alasan. Mu ni selas pinggang dulu. Mu ni bukan orang kaya. Mu ni. Tapi kamilah. Dengan kami beli barang. Kami support perniagaanmu. Kamu jadi kaya raya seperti sekarang. Dia main rukit gitu. Kalau begitu, mahukah kau lepaskan aku jika aku serahkan segala harta pada kamu semua? Tawar Suhaib. Suhaib ni, dia tak kisah harta-harta di sampingan lah. Dia tawar buat tawaran. Dia yang penting dia nak ikut Rasulullah juga. Dia diberi tawaran, kalau melepaskan aku beri berapa harta-harta aku sebut tadi dan sebagainya, aku lepas. Pantas mereka bersetuju. Jadi terus musyrikin Quraisy ni, hak bersetuju, hak kejar-kejar mereka ni bukan kuat iman sangat. Mereka ni buat kerja pun kerana dunia, bukan kerana akhirat. Bukan macam orang Islam. Orang Islam ni memang kalau berjuang kerana akhirat, harta ni sampingan. Ada, alhamdulillah, tak ada, tetap terus. Orang kafir ni dia berjuang untuk hidup. Maka kalulah ada benda yang lebih menjamin kehidupan dia, iaitu lah dapat harta tersebut, walaupun matlamat utama dia nak bunuh, nak sekat perjuangan Islam ni, tapi setahap mana sangat dibandingkan dengan harta. Itu basic perjuangan orang Islam dengan perjuangan orang kafir. Jangan kita sama macam orang kafir pula yang sanggup jual agama mereka, sanggup jual matlamat perjuangan mereka demi untuk kemampuan dunia. Jadi kita kena ambil contoh Suhaib Ar-Rumi. Kita ambil contoh musyrikin Quraisy. Jadi Suhaib pun tinggal semua hartanya jalan selas pinggang. Pergi ke Mekah. Beliau meneruskan perjalanan yang berbaki berseorang. Ada apa tu langsung. Setiap kali merasa penat. Jadi dia berjalan kaki. Setiap kali rasa penat, beliau akan teringatkan sosok Rasulullah yang sangat beliau rindu. Jadi jadi pemangkin semangat. Dia ingat balik Rasulullah dengan cara itu. Beliau kembali jadi semangat dan kuat untuk meneruskan perjalanan. Letak matlamat jelas nak cari Rasulullah. Penat sikit, lupa penat tu kerana matlamat jelas. Dia pun pergi. Jalan. Akhirnya beliau sampai di Quba. Beliau dapati Rasulullah juga ada di sana. Ada siapa akhirnya dia berjalan-jalan sampai ke Quba. Rasulullah ni sebelum dia masuk Mekah, masuk Madinah, dia duduk di pinggir Madinah, tempat namakan sebagai Quba, yang hari ini telah dibina Masjid Quba di sana. Rasulullah berhenti di sana dulu dan sempat anak jadikan cerita oleh kerana niatnya ini betul, niat di ikhlas dan sebagainya. Allah temukan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba. Ada lihat kelibat Suhaib ni saja, Rasulullah dengan kegembiraan sambut Suhaib dengan bersabda. Ini hadis yang kita nak cerita, hadis
Rasulullah berkenaan dengan Suhaib. Rabihal bai'a Aba Yahya. Rabihal bai'a Aba Yahya. Sudah. Maksudnya apa? Perniagaanmu telah untung, wahai Abu Yahya. Perniagaanmu telah untung, wahai Abu Yahya. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Jadi, macam Rasulullah tahu je cerita. Rasulullah ni yang diterima input melalui wahyu. Ha, tak perlu buka astro, tak perlu buka berita. Ha, terus sampai berita pada Rasulullah SAW. Macam seolah-olah ada mata Rasulullah ni keliling. Sebenarnya itu adalah apa nama ni, bantuan daripada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar sahaja Rasulullah sambut kegembiraan Rasulullah. Tepik Rabi hal bai'ah kamu utuh ni. Nampak Rasulullah dengan kegembiraan tu hilang segala keletihan Suhaib. Kerana disambut dengan senyuman Rasulullah. Jadi tidak sempat beliau cerita. Rasulullah sudah tahu segala yang berlaku sepanjang perjalanan. Suhaib turut mengukir senyuman dan berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang tahu peristiwa tersebut berjumpa dengan kamu sebelum aku. Setakat Suhaib tahu, tak ada manusia dalam peristiwa tersebut. Melainkan orang musyrik Quraisy yang dapat harta balik ke Mekah balik. Tak ada yang tuju ke sana. Dan tak ada orang yang lebih cepat daripada aku sampai ni untuk ke Madinah ni yang daripada peristiwa tersebut, melainkan aku seorang. Ini mesti Jibril yang sampai kepada kamu. Ini kata Suhaib, mesti Jibril. Beritahu kamu. Betul tak? Benar apa yang dikatakan oleh Suhaib. Nah, Rasulullah aku ini. Ya. Jibril beritahu. Sesungguhnya, Jibril bukan saja bawa cerita ni. Malahan menyampaikan wahyu Tuhan dari langit yang menceritakan perihal Suhaib menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kita baca dimulakan tadi, itulah firman Allah yang turun khusus berkenaan dengan cerita Suhaib ini. Apa yang Allah sebut? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ لِلْعِبَادِ. Dan di antara manusia, ada yang menjual dan mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hamba. Surah Al-Baqarah ayat 1. Allahu Akbar. Inilah dia rekod hidup yang apa? Realiti, bukan fantasi, bukan rekaan. Ini cerita betul. Bagaimanakah kisah pengorbanan seorang sahabat yang diiktiraf bukan saja Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dengan khusus turun satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang kita baca ini, yang menjadi panduan kepada seluruh umat manusia kemudian termasuk kepada kita. Jadi Suhaib mengajar kita erti pengorbanan yang sejati. Kita nak ambil pengajaran daripada kisah Suhaib. Suhaib ajar kita erti pengorbanan yang sejati. Beliau tidak kisah menjadi miskin kembali setelah kaya. Biasanya hamba memang tak ada, hamba tidak berhak memiliki harta. Dia daripada miskin tiba-tiba jadi kaya dengan serta-merta dengan hasil pengamal yang ada. Dan dia tak kisah pun apabila jadi miskin kembali, meninggalkan segala harta kemewahan yang dimiliki semata-mata demi menyahut perintah Tuhan. Kekayaan tidak menyebabkan beliau buta dari menilai harga Islam yang sebenar. Jadi peristiwa ini sebenarnya sangat menyentuh hati saya. Walaupun saya sendiri yang tulis buku ini, kadang-kadang kita lupa kisah ini. Inilah kelemahan manusia. Al-ilmu fis-sutur, laisa fis-sudur. Ilmu duduk pada barisan-barisan, tulisan lah maknanya, tidak berada dalam hati. Saya sendirilah. Tapi Allahu Akbar, jadi buku ni saya buat mengajar di masjid. Baru lagi dalam 2-3 minggu yang lepas, mungkin bulan lepas, pernah terjadi satu ketika lah. Okay, tuan-tuan tahu ada satu MLM yang tengah hangat ni. Yang apabila apa nama ni, sebor orang ramai masuk. Ramai yang join sebab ya, hilang punca pendapatan. Jadi tak tahu nak buat bisnes apa. Jadi MLM tawarkan bisnes yang boleh menjamin keuntungan. Dan memang ramai yang jamin keuntungan. Dan banyak tanya orang-orang Melayu lah. Orang-orang Melayu yang join orang Islam yang berjaya menjadi keuntungan. Memang untung. Untung betul. Tapi lepas pada tu ada pihak yang mendedahkan bahawa rupa-rupanya perniagaan ini pengasasnya ini
telah terlibat dalam menjayakan agenda kristenisasi di tempat dia, bukan di tempat kita. Tapi oleh kerana ada nasihat beberapa pihak di kalangan majlis fatwa, walaupun bukan fatwa, jabatan agama, yang menasihatkan supaya umat Islam tidak terlibat dengan timbullah polemik, timbullah ada pihak yang sanggup untuk tinggalkan, tapi ramai pihak tak sanggup sebab dah dapat untung banyak ni. Ada yang sampai jana pendapatan 5 angka, ada daripada hampir mega ambing kerak dan sebagainya. Jadi masing-masing buat alasan dia kata. Jadi ikalah masuk untuk menjustifikasikan tadi adalah kata itu punya saya tak panjangkan apa polemik tersebut. Cuma waktu ni kita boleh melihat bagaimana orang yang sanggup tinggal, tak ramai yang sanggup tinggal perniagaan ni sebab dapat. Saya rasa kalau dia tidak terlibat daripada awal, mungkin dia tak rasa nak join lepas dia tahu maklumat-maklumat ni. Tapi lepas dia dapat habuan-habuan, pendapatan-pendapatan daripada tu, tiba-tiba datang seruan iman. Kita kata seruan iman lah. Apabila mendapat tahu bahawa perniagaan dia ni secara langsung ataupun tidak langsung menyumbang kepada agenda pengembangan agama lain di Korea Selatan, yang mana Korea Selatan ini merupakan negara satelit bagi Vatican City, bagi wilayah timur, bagi hemisfera timur ni untuk pengembangan kristenisasi. Jadi dia menjadi satu, dia bukan soal halal haram semata-mata, ini soal warak dalam perkara-perkara yang kali ikut ada salah Selangor apa nasihat daripada Kota Selangor ataupun saya lupa negeri ni, yang kata ni termasuk dalam perkara syubhah. Jadi benda syubhah ni tak jelas halal ke haram ke sebagainya, sehinggalah ada fatwa nanti. Jadi masing-masing pun terus meneruskan program ini, mereka tak sanggup nak tinggal. Jadi itulah alasan dan berbagai-bagai yang menyebabkan ialah ini dia akan jadi konflik dalam jiwa masing-masing. Adakah sanggup untuk tinggalkan dengan perniagaan tersebut ataupun sanggup tertinggal. Ada seorang yang saya memang tabik dengan dia lah. Dan dia di antara seorang upline, maknanya leader yang cukup berpengaruh lah dalam ni. Bila dia dapat maklumat-maklumat ni, dia sudah mula mempersoal. Dia kata, kalau itulah macam mana saya nak berhenti ni. Kalau saya berhenti, saya pasif pun, income akan tetap datang. Lah. Tapi dia sanggup hentikan semua, tinggalkan. Saya nampak kekuatan walaupun dikecam oleh follower dan downline dia yang sebab itu rakan-rakan perniagaan dia yang lain tu kecam, tapi dia tak teruskan dia Bagi saya cukup kagum lah dengan orang. Saya tak duduk di tempat itu. Saya tidak diuji dengan keadaan tersebut. Tapi dengan itu saya waktu saya dapat berita tu ada berapa berbetul-betul sebab saya juga daripada polemik mula-mula timbul yang ada ramai yang tanya boleh terlibat dan sebagainya. Jadi bila keluar pandangan-pandangan ni pendedahan tu, ramai yang tanya saya macam mana dan sebagainya. Jadi saya memang nak nasihatkan untuk tinggalkan, tapi yalah kadang-kadang kalau kita nak terlalu berlapik strict sangat memberitahu tu takut kita tak duduk dalam situasi mereka sukar untuk laksanakan apa yang kita nak beritahu. Sehinggalah pada hari itu memang saya terima berita itu. Jadi hari yang sama juga saya nak mengajar tajuk ni. Saya tak baca lagi. Bila saya baca tu sampai kepada kisah Suhaib Ar-Rumi ni dan baca ayat ni, saya kongsikan bahawa saya menitiskan air mata. Mana Tuhan tunjuk satu sosok sahabat yang memberikan gambaran bagaimana kau sikap orang beriman perlu korban dalam keadaan terpaksa memilih seruan iman ataupun kekayaan. Jadi inilah Suhaib Ar-Rumi. Itulah dia perniagaan yang tak akan rugi sekali-kali. Walaupun nampak kita rugi atas kertas, rugi tak dapat income atau sebagainya, tapi Rasulullah sebut rabihal bai'ah, kamu tahu. Nanti kena jadikan itu sebagai motivasi. Terpaksa meninggalkan perniagaan-perniagaan yang syubhah, perniagaan yang haram apatah lagi, jangan rasa benda itu rugi. Jangan rasa benda itu satu perkara yang sia-sia. Allah tidak akan sia-siakan apa yang kita.
Dan Allah telah berfirman, barang siapa yang berurus niaga dengan Allah, maka keuntungannya adalah syurga yang tidak terputus. Dan ini benda yang, kalau cakap syurga neraka ni, orang sekarang tak suka mana dah ni. Tapi kok mana pun, kalau nak cakap pasal agama Islam, nak cerita tentang ajaran Islam, tengok bacalah Al-Quran, semua padat cerita syurga, cerita neraka, dosa, pahala. Jadi tak boleh nak pisah. Jadi, kok mana pun saya kena sebut juga apa yang Islam ajar, iaitulah apa yang Allah janjikan dengan syurga bagi mereka yang sanggup untuk berurus niaga dengan Allah. Kita pergi urus niaga lah. Dikorbankan harta tu bukan disisir. Dijual. Senang ceritanya, dia jual harta-harta ni kepada Allah. Allah beli. Allah kata apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ila akhir ayat. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta benda mereka dengan bayarannya berupa syurga. Surah At-Taubah ayat 111. Tuhan kata dia beli. Dia beli. Orang yang korbankan harta ni, korbankan jiwa, matilah apa sebagainya demi Islam, itu adalah penjualan mereka kepada Allah. Allah beli. Allah beli. Dan Allah beli, Allah bayarannya Allah akan bayar dengan syurga. Kita ingat, walaupun apa yang kita korbankan ini, apa yang kita tinggalkan itu, mungkin kita akan hilang dalam dunia. Tapi kena ingat, apa yang kita buat itu tidak akan sisi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Harap benda ni menjadi satu boost kepada, motivasi kepada orang yang sedang bergelut dalam kemiskinan, bergelut dengan krisis COVID-19 ni, yang menyebabkan datang berbagai tawaran-tawaran keduniaan yang sebahagiannya itu bersifat syubhat, sebahagian bersifat haram. Saya pernah dengar perkongsian daripada sahabat-sahabat di KL, yang banyak terkesan sangat di KL Selangor ni lah, sebab mereka yang banyak terlibat dalam industri-industri yang kalau di kampung-kampung ni tak ada masalah sebab kita berbisnes dengan real business. Kita jual benda yang kita hasilkan sendiri, produk-produk daripada tanaman, peternakan, tetap terjejas. Tapi di bandar-bandar ni, dia melibatkan urusan-urusan perkhidmatan banyak yang melibatkan urusan import-export. Jadi memang banyak terjejas yang kerja di syarikat-syarikat antarabangsa, syarikat-syarikat yang international ni lah. Jadi banyak yang gulung tikar, tutup sebagainya dengan keadaan sekarang. Salah satunya cerita perkongsian daripada pihak yang sahabat yang berada di medan aviation, ada di bidang penerbangan, dia beritahu, dia kata awal dulu perniagaan ni orang duduk di bidang aviation ni mewah, gaji-gaji 10,000 campur elang sebagainya, pramugara, jurutera terbang, semua terlibat ni dalam bidang airline ni memang kaya. Tapi dengan COVID ni memang airline mati terus, menyebabkan ramai tak ada kerja dan sebagainya. Lepas tu kita dengar ada yang pilot bawa Grab, pandai ke Grab pun bawa sebelum ni, sampai tahap jatuh itu kali. Tapi ada orang yang, yelah, bila dah dia letakkan social standard yang tertentu dah dengan gaji dia tu, mereka tak sanggup nak lepaskan kalau terpaksa. Kalau kerja Grab ni banyak mana sangatlah dapat, maknanya mungkin tak dapat nak maintain kereta sport car yang pernah mereka guna, superbike yang mereka telah guna, ataupun kalau perempuan ada alat-alat mereka, barang-barang fashion yang mereka beli, mereka tak sanggup nak lepaskan ni. Jadi mereka cari jalan mudah, ramai yang cari jalan mudah oleh kerana ramai pemugari-pemugari ni lawa-lawa pun tak ada kerja, menawarkan diri, menjual maruah dan diri mereka ni untuk pihak-pihak tertentu lah untuk mendapatkan bayaran. Dan tak pelik memang kalau orang-orang kaya, datuk-datuk bayar RM20,000-RM30,000. Semalam kita ada dengar rumus pasal artis yang jual badan RM320,000-RM330,000. Banyaklah semalam bang tu. Ini menjadi cabaran. Saya faham. Jadi itu semua memerlukan kepada kekuatan iman masing-masing, dan ambillah sahabat yang saya sebutkan tadi, Sufi Parumi, yang juga mungkin berada dalam bentuk situasi yang sama. Orang yang memang kaya, pandai berniaga, pendapatan lumayan,
tapi sanggup tinggal sehelai pinggang. Saya kira, saya rasa tak ada lah sampai apa nama ni yang berada di bandar tu, walaupun terkesot COVID-19 tak lah sampai sehelai pinggang. Ada lagi pakaian-pakaian yang nak dipakai, boleh makan lagi, cuma terpaksa rendahkan apa nama ni, standard yang selama ini kerana tekanan semasa. Jadi kita ambil lah kisah ni, saya tak nak memanjangkan, kita ambil dan kita renung kisah ni baik-baik. Ia menjadi inspirasi, pengajaran, motivasi kepada kita umat di akhir zaman ni untuk mengambil panduan. Dan saya kira itu sajalah apa yang saya nak kongsikan pada masa ni kepada sidang pendengar. Mudah-mudahan perkara yang baik ini dapat diamalkan, kita ambil niat untuk mengikut sunnah para sahabat dan juga sunnah Rasul lah, sebab ia menjadi takrir, iqrar Rasul, perakuan perakuan Nabi juga termasuk dalam sunnah. Jadi mudah-mudahan kita beroleh pahala lah dengan niat tersebut, dan Allah ganjar tak lebih lagi, iaitu lah syurga sebagaimana yang kita baca ayat tadi, insyaAllah. Dan kalau tuan-tuan berhajat untuk membaca banyak lagi kisah-kisah inspirasi bagaimanakah konsep kehidupan para sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang walaupun mereka ini bukanlah Rasul, sebab ada orang buat alasan nak ikut Rasulullah ni, Rasulullah tu terima wahyu, Rasulullah ni kita orang biasa je, Rasulullah ni terima wahyu Rasulullah, jadi tak kena, kita tak boleh nak ikut dia, jauh beza, bukan apple to apple. Jadi sahabat adalah apple to apple untuk kita hari ini. Sebab mereka ni manusia biasa, tak terima wahyu, tapi mereka cuma terima petunjuk. Macam kita juga terima petunjuk. Ada Quran, sahabat pun terima Quran. Ada Nabi, kita pun ada. Ada Nabi walaupun meninggal, kita boleh ambil. Jadi, kalau lah, tak ada alasan lah lepas pada tu. Kalau kata tak boleh nak ikut Rasulullah, ikutlah sahabat. Dan tak ada alasan untuk kita tidak mengikut para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang nak menghayati dari kisah sahabat ni, bolehlah dapatkan buku ni lah. Di Shopee dia taiklah ada 40 sahabat Rasulullah ni. Ada pula ada 40 orang sahabat-sahabat bermula di Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya lah, yang berkait, yang rapat dengan Nabi, yang banyak hidup, yang ada hadis yang berkait dengan yang Nabi sebut tentang kisah mereka dalam hadis, dan menarik untuk kita kongsikan sebagai pengajaran dalam membentuk jati diri sebagai seorang Muslim yang bertakwa dan berkualiti. Dan sebelum kita berakhir juga, saya sekali lagi ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak Muslim Care, jazakallahu khair, kerana usaha yang berbagus ini. Dan saya ucapkan ribuan juga terima apa nama ni, penghargaan kepada pihak-pihak yang selama ini telah menyumbang dan menjadi sahabat kepada Muslim Care, yang tidak putus-putus memberi sumbangan kepada kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja kebajikan dalam dan luar negara yang dilopori oleh Muslim Care. Teruskan menyokong Muslim Care, dan kalau apa nama ni, berminat untuk buat sumbangan, bolehlah lakukan sumbangan sebagaimana yang tertera di skrin masing-masing, insyaAllah. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang datang kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulqa wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal صحبه حق
حق قدره ومن قدره العظيم.